Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel PJM 1 TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas satu oli pabrikan Eropa, yaitu oli Shell Helix. Ya, ini dia olinya. Oli dengan logo warna kuning, yaitu yang cukup unik ya. Oli dengan logonya tutup kerang ya guys, dengan dominasi desainnya warna full colornya kuning yang cukup segar dan enak dilihat mata, menggambarkan oli ini adalah oli yang cukup elegan ya guys. Terus dari tutupnya saja desainnya sangat bagus sekali guys, dengan perlindungan proteksi segel kertasnya dan juga nomor kode produksinya dan juga ada hologramnya, sehingga menghindari dari tindakan-tindakan pemalsuan oli. Saya kira untuk proteksinya bagus sekali guys dari produk ini. Ini dia Shell Helix HX5 dengan kekentalannya 15W40, cukup bagus guys. Bisa digunakan untuk for diesel and gasoline engine, bisa digunakan untuk motor dengan bisa digunakan untuk mesin dengan konsumsi bahan bakar bensin, dan juga dengan mesin dengan bahan bakar solar. Dengan juga di produk ini dilengkapi dengan active cleansing technology, yaitu salah satu teknologi di mana oli ini bisa membersihkan piston daripada kotoran-kotoran yang mengendap yang nantinya akan menimbulkan kerak, sehingga amat sangat merugikan mesin ya guys. Dengan kapasitas oli ini 1 liter dengan sudah berstandar APSN, CFA, CEA, A3 dan B3. Wow, sungguh cukup bagus sekali. Ini dia kenapa saya tadi membahas active cleansing technology, karena memang oli itu harus sangat bagus sekali. Kenapa? Ini saya gambarkan sedikit saja contoh bagaimana kalau kita memilih oli asal-asalan ya guys, akan timbul kotoran-kotoran yang nantinya menimbulkan kerak seperti ini guys, yang tidak mampu dibersihkan oleh oli tersebut karena oli tersebut memang oli yang kurang bagus. Tetapi di Shell Helix ini ada satu teknologi di mana dia mampu membersihkan ini seperti ini kotoran, sehingga tidak menumpuk dan amat sangat merugikan mesin Anda, sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Perlu diperhatikan ya guys, ini dong, ini bahaya sekali apabila terjadi penumpukan-penumpukan kotoran pada piston, padahal piston ini adalah jantung daripada mesin, jadi harus sangat dilindungi daripada kotoran. Tetapi pada Shell Helix ini ada satu formula yang atau satu teknologi ini dia yang mampu membersihkan kotoran pada piston motor Anda, jadi sangat bagus sekali untuk melindungi kinerja mesin dari gangguan kotoran yang nantinya akan menimbulkan kerak seperti ini guys. Ini sangat kotor sekali dan sangat menumpuk sekali, ini dapat mengakibatkan berkurangnya atau menghambat laju kinerja motor Anda ya. Jadi pilihlah oli yang bagus guys. Terus kita lanjut dari deskripsi produknya. Ini dia, dengan kode produksi di atas, Shell Helix HX5 15W40 dirancang memberikan kinerja mesin yang konsisten, bantu melindungi. Nah, ini dia tadi yang sudah saya bahas ya, terbentuknya lumpur dan mengurangi keausan, cocok untuk digunakan berbagai jenis kendaraan pada kondisi operasi setiap hari. Ini cukup bagus sekali guys, jadi saya kira oli ini bukan oli yang kaleng-kaleng guys, jadi saya cukup merekomendasikan oli Shell Helix HX5 15W40 bisa digunakan untuk diesel dan mesin bahan bakar bensin. Memang oli ini
cukup bagus, jadi tidak ada salahnya kita mencobanya. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.